Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Sampai hari ini KBRI Nusul Sultan menjamin dan memberitahukan kepada keluarga di Indonesia bahwa mereka sehat, aman, dan KBRI Nusul Sultan setia melayani mereka di dalam masa state of emergency ini. Dan kami juga sudah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI di Kazakhstan, yaitu pertama, agar selalu waspada dan berhati-hati, kedua, menjauhi kerumunan, ketiga, tidak bepergian keluar rumah untuk hal-hal yang penting, keempat, mematuhi arahan yang dikeluarkan pemerintah setempat, menjaga ketat tidak ikut dalam aksi massa di wilayah setempat, kelima, tidak memberikan komentar yang bersifat publik terhadap perkembangan situasi dalam negeri Kazakhstan, keenam, komunikasi sesama WNI, ketujuh, berkomunikasi dengan KBRI melalui grup WNI. Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan juga arahan dari Menlu Retno Marsudi agar menyiapkan hotline 24 jam terhadap situasi ini, hotline KBRI melalui SMS, telepon, dan WA 7771836 0245. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Med.id, a part of Media Group News.